Kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas tidak membebankan rakyat. Malah ia masih berada pada kadar rendah berbanding tempoh pra-pandemik pada 2019. Ia akan meningkatkan jumlah bayaran ansuran rumah tetapi tidak pada kadar yang membebankan. Peningkatan OPR ini juga dijangka memanfaatkan deposit ya, yang diwakili oleh sebahagian besar golongan M40 menerusi peningkatan faedah dan kutungan yang diterima oleh pendeposit. Sekiranya OPR perlu dinaikkan lagi, Bank Negara Malaysia akan melakukannya secara beransur-ansur untuk memastikan tren pertumbuhan ekonomi tidak terbantut.